Wakil Gubernur Lampung Kusnuniyah Halim langsung meninggalkan gedung Merah Putih KPK usai proses klarifikasi harta kekayaannya. Kusnuniyah keluar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sebelumnya ia datang memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dirinya. Merujuk pada LHKPNN untuk periode 2021 yang dilaporkan kepada KPK pada 7 Maret tahun lalu, Kusnuniyah memiliki harta senilai 13,6 miliar rupiah. Belum diketahui latar belakang yang membuat harta kekayaannya diperiksa. Saat tiba pada pagi hari tadi, Wagub Lampung tersebut juga tidak memberikan keterangan apapun.